Sahabat kece, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Selama kita optimis, akan selalu ada kesempatan kedua. Ya, saat kita menyebut nama Andrea Toscano, atau yang akrab disebut dengan Andrea ini, pasti kita akan mengingat pesona divanya di ajang Miss Universe 2018. Ajang kecantikan yang melibatkan Sonia Vergina Citra, wakil Indonesia, Tamarin Green dari Afrika Selatan, Stephanie Gutierrez, Venezuela, Kiara Ortega dari Puerto Rico, dan juga Catriona Gray sebagai pemenang Miss Universe 2018. Kecantikan Toscano membuat namanya masuk dalam daftar favorit pageant lover dunia untuk masuk top 10, bahkan mega favorit calon pembawa crown Miss Universe 2018 kala itu. Namun kenyataan pahit justru dia terima. Meksiko bahkan tidak disebut dalam daftar 20 besar Miss Universe 2018. Dan beberapa rumor pun mulai bermunculan mengenai alasan Andrea gagal atau unplaced di ajang kecantikan terpopuler di dunia tersebut. Lepas dari hiruk-pikuk Miss Universe 2018, tiba-tiba kabar bahagia kali ini datang menghampiri Andrea Toscano, wanita kelahiran 17 November 1998 dengan tinggi badan 175 cm ini. Dia dipilih mewakili Meksiko di ajang Miss Internasional 2019. Keputusan ini langsung diberikan oleh Lupita Jones, selaku Presiden Mexicana Universal Organization. Tinggal di Manzanillo, Meksiko. Andrea adalah mahasiswi di University of Colima, jurusan nutrisi dan diploma dalam pemrograman neurolinguistik. Iya, dengan dipercayakan nama Andrea Toscano di ajang Miss Internasional 2019, pastinya Andrea Toscano harus belajar dari kegagalan dia di ajang Miss Universe 2018 lalu. Kekurangan-kekurangan dia harus segera diperbaiki. Apalagi ada beberapa perbedaan yang cukup terlihat dari pemenang Miss Universe dan Miss Internasional. Karena dalam ajang yang berpayung di Jepang tersebut, Miss Internasional lebih menyukai ratu mereka berpembawaan kalem dan bersahaja. Dan itu terlihat dalam diri Mariam Velasco, Kevin Liliana, Kylie Verzosa, dan Edimar Martinez. Ya, apakah kepastian Andrea Toscano untuk mewakili Meksiko di ajang Miss Internasional 2019 akan menjadi ancaman tersendiri bagi wakil negara lain, termasuk Jolin, Miss Internasional Indonesia 2019. Yang pasti kita doakan, semoga keduanya mampu bersinar di ajang Miss Internasional 2019 nanti. Congratulations, Andrea Toscano!